Pemirsa, jelang pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden DPR, DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten semakin mendekati waktu dan sejumlah caleg pun sudah mulai mengenalkan dirinya di tengah masyarakat rakyat Indonesia. Hal ini yang dilakukan Haji Muhammad Zainul Arifin yang merupakan caleg nomor 1 Dapil 4 dari Partai Golongan Karya dalam gelar acara silaturahmi dan syukuran peresmian posko pemenangan. Pria kelahiran Desa Kebon Dalem Kecamatan Bangurjo, Haji Arifin mengatakan bahwa dirinya siap maju dalam Pileg DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2024-2029. Di hadapan tim pemenangan, Haji Arifin menjelaskan jika posko pemenangan ini bukan semata untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk tim yang ingin ikut mensukseskan pesta demokrasi dan solid untuk memenangkan partai berlambang pohon beringin. Dengan membawa slogan sukses bareng Haji Arifin, ia meminta mohon doa dan dukungan dari warga Kecamatan Bangurjo, Purwoharjo, Siliragung, dan Pesanggaran yang menjadi dapilnya untuk maju dalam Pileg 2024. Terjun di dunia politik baginya bukan semata sekedar tampil sebagai calon legislatif. Ia berkeinginan bisa banyak lagi berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, dengan ada di parlemen, ia bisa ikut terlibat langsung dalam perumusan kebijakan lewat regulasi undang-undang yang dihasilkan, terutama kebijakan dalam hal pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Ia menyadari betul hanya lewat jalur politik dengan berada di parlemen, ia peranannya sebagai perwakilan rakyat bisa menyuarakan langsung kepentingan masyarakat lewat fungsinya sebagai pembuat undang-undang, mengawasi dan menganggarkan, termasuk sejumlah persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Banyuwangi. Assalamualaikum. Kalau sebagai wakil saking Bapak Haji Arifin keluarga Gimniko, pulauan panjenengan dipun aturi wonten ngeriki kabut sepindah di suni barokah dungahipun kaping kalih di suni bantuan tenaganipun. Nah, niki Bapak Arifin gadah tujuan badhe nyalonaken Dewan ngoten nggih. Mugi-mugi nopo tujuane Pak Haji Arifin angsal bantuan barokah donga saking panjenengan kula panjenengan sedaya, mugi-mugi Gusti Allah maringi lancar estu lajeng manfaat dini hati yang berkah Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang bisa saya sampaikan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka langkah awal dari Bapak Haji Arifin untuk mewakili jenengan semua dari Partai Golkar yang nanti kedepannya bisa mewakili aspirasi jenengan. Dan tak lupa juga kami panjatkan juga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi kita sampai hari ini. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Pak Joko dari Partai Golkar, PAC ya, kalau di Golkar itu PK, Pimpinan Kecamatan, Partai Golkar yang meliputi 7 desa. Sedikit masukan kang kembali dengan semua terkait Bapak Haji Arifin nanti yang niatnya nanti akan mewakili kita semua. Pertama mengenai regulasi politik. Apapun alasannya, kita harus memahami politik dan melek politik. Kalau kita tidak bisa di situ, ya kita akan tertinggal terus dengan yang lain. Karena apapun alasannya, kita harus memiliki sebuah keterwakilan di Kecamatan Bangurjo yang kebetulan di sini dari Partai Golkar itu sudah ada Bapak Haji Arifin. Dan itu pun kita wajib bersyukur karena tidak semudah itu dalam suatu daerah untuk bisa naik dan itu orangnya bisa kompeten. Itu jarang. Makanya ketika kita sudah memiliki wakil yang nanti akan mewakili,
ya tolong, monggo kita dukung sama-sama. Oh, ini dalam rangka syukuran atas pencalekan kami yang berdana pada malam hari ini, dan ini saya buka sebagai aktivitas perdana kita untuk melangkah ke depannya. Ya, seperti sabda daripada Nabi, khairunnas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik umat orang banyak, paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan itu memang saya maju di hewan ini, enggak karena apa, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk umat masyarakat di daerah saya, untuk saya siap maju untuk mewakili aspirasi masyarakat di sekitar saya. Saya calon dapil 4 yang meliputi Sanggara, Siliragung, Bangurejo, dan Purworejo, kecamatan. Ya, harapannya sesuai harapan dengan kami, tim bisa berjalan. Karena kita berjuang untuk umat masyarakat, maka segala sistem memang harus kita buat. Kita berjuang di daerah kita masing-masing, kita plot di tempat kita masing-masing, sehingga kita nanti bisa menangkan pemilu pilkada ini, pemilu caleg ini dengan yang sebaik-baiknya. Gitu. Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.